Pemirsa, guna mengamankan rekapitulasi perolehan suara pemilihan umum 17 April 2019 lalu, sebanyak 450 personil gabungan diturunkan. Pola pengamanan dibagi menjadi 3 ring. Sebanyak 450 personil gabungan yang terdiri atas TNI, Polri, Satpo PP, Dinas Perhubungan, Diskar, dan Dinas Kesehatan diturunkan untuk mengamankan rekapitulasi perolehan suara. Pola pengamanan dibagi menjadi 3 ring. Hari ini kami kerahkan sekitar 450 personil, terdiri rekan-rekan gabungan dari TNI, Polri, dari pemerintah daerah, nampak ada Pol PP, Dinas Kebakaran, Kesehatan. Ini bagi kita bagi menjadi 3 ring. Ring satunya dalam gedung sendiri, ring duanya di tempat parkir, ring tiganya itu di jalur di depan hotel. Para saksi beserta tim pemenangan dari parpol diimbau menjaga kondusivitas dan menahan diri. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV.